Selamat pagi saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Desember 2018. Kita sebagai umat beriman Gereja Katolik seluruh dunia memasuki tahun baru dalam kalendarium liturgi gereja, yaitu memulai masa Advent. Pada masa ini, kita bersama-sama dengan spiritualitas yang dianjurkan oleh gereja di masa Advent ini, yaitu dengan penuh harapan menantikan kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus penyelamat yang dijanjikan Allah Bapa telah hidup dan telah melaksanakan seluruh karyanya di bumi ini hingga wafat dan kebangkitannya. Namun peristiwa yang terulang pada setiap tahunnya dalam kalendarium liturgi gereja untuk memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani akan datang lagi dan juga untuk membawa kita kembali berkumpul bersama-sama dengan Dia. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil pada hari ini memperlengkapkan ramalan Yeremia tentang kedatangan Tuhan. Injil hari ini juga mengungkapkan kembali melalui mulut Tuhan Yesus sendiri bahwa parusia kedatangan Tuhan yang kedua akan juga segera tiba. Saya hanya ingin mengambil satu dua kata yang penting dan sangat bernilai positif dalam Injil hari ini, yaitu kata tahan berdiri dan juga kata mengangkat muka. Teguh berdiri dipahami sebagai kuat, sabar, setia dalam iman selama kita tinggal di bumi ini. Sebab jika kita tidak tahan berdiri, maka kita pasti akan mudah bergerak dan berpindah tempat, dan pada saat itu kita juga akan berpindah sikap, termasuk juga sikap iman. Tuhan Yesus memberikan sebuah anjuran yang baik dalam pengajarannya, bahwa supaya kita bisa tahan berdiri, kita harus rajin berjaga dalam doa senantiasa setiap saat. Jangan takut dan cemas, jangan gelisah, tetapi selalu waspada. Kekatolikan berkaitan dengan gaya hidup yang dipenuhi dengan sukacita iman. Karena itu, kita masuk pada kosakata yang berikut, yaitu mengangkat muka. Mengangkat muka berarti kita senantiasa dalam aneka situasi, punya sikap iman yang benar, akan mengangkat hati kita tetap bersukacita, penuh keyakinan, penuh harapan, berani menghadapi hal-hal yang kurang menguntungkan yang terjadi, keterpurukan, kesedihan, duka cita, penderitaan di bumi ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya perjalanan kita di bumi ini adalah perjalanan untuk setiap saat terarah pada Tuhan dengan hati yang benar dan dengan sikap iman penuh teguh percaya kepadanya. Shalom.